Iya, sahabat Sri Village. Nah, ini lagi ada di pasar. Pasar apa namanya? Saya lupa nih. Oh, pecah kulit ya. Pasar pecah kulit yang bagian dalam nih, guys. Nah, kalau masuk belok kiri dari parkiran motor nih, ada yang jual martabak Bangka Abun sejak 1990 nih. Wow, mantap nih martabak polos. Mulai harganya mulai dari 20.000 dan ada di ojol. Namanya juga martabak Bangka Abun ya? Di ojol itu ya? Ini. Papa saya. Oh, papa di Bangka. Jadi resepnya dari papa nih ya. Kalau di Bangka namanya hoklopan ya. Di Bangka malah nggak pakai coklat ya? Nggak pakai coklat ya malah ya. Biasa Bangka apa isinya? Apa kacang, wijen, keju. Oh iya, di sini udah variasi. Oh, bentuknya tipis kering. Wow, ini juga enak ini. Saya nyari jual pecel sayur sini nggak ada ya? Pecel sayur? Nggak ada ya? Saya pernah lihat ada postingan orang pecel sayur, penasaran. Ya, keliling kali. Kayaknya keliling ya, gendong. Ya. Kalau keliling saya pernah ngeliat di situ, tapi di, ya kalau di mana? Pasti ya. Oh, di depan itu ya? Iya, di situ yang nggak suka sayur, pas mungkin orang beli ya. Oh, iya 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 iya. Ya. Ntar coba saya keliling lagi. Iya, coba tanya-tanya di tukang sayur. Wijen ya, ada nih, ada wijen, ada kacang ya, sama coklat. Yang tipis boleh dua ya, bisa lihat. Kalau yang tipis isinya biasanya apa ya? Coklat, kacang, wijen. Oh iya boleh, iya. Udah ada Instagram nih, kok? Instagram? Biasanya main IG anak-anak ya? Dibikinin nggak IG-nya? Ada. Namanya apa? Sama juga. Martabak Bangka Abun? Iya. Martabak Uwu. Yang 26 ya? Aku tinggal ya, bayar dulu. Iya. Ya. Wah, ini nanti kamu ini dong ya, udah belajar gini udah bisa bikin diri dong ya martabak. Dari papanya ya. Wah, ini resep memang nih. Iya guys, nih akhirnya kita bungkus ini martabak Bangka Abun sejak 1990. Makasih ya, thank you, makasih ya. Ini dia guys, adanya di pasar pecah kulit nih di dalamnya. Tadi kita lewat dari kiri bisa, dari tengah bisa. Ya, jadi nanti dicantumkan di deskripsi. Nah, nih kalau keluar ke sini nih lokasinya. Nah, ini dia di toko Mas Laris, tinggal masuk aja nih. Ya. Oke, sampai ketemu di edisi berikutnya, kita cobain.
Ya sahabat Sering Village, ini dia martabak tipis kering, harganya 10.000, isinya coklat, kacang, gula, wijen. Ya, memang sih kalau martabak tipis kering yang coklat juaranya. Dan ini adalah kue pukis martabak Bangka Abun dan 100% halal. Ini ada nomor teleponnya tuh di Pasar Pecah Kulit sama Pangeran Jayakarta di Alfamart. Nggak jauh dari sini sih sore ini ya. Ada 0812-877-1327. Ya, jadi sebelum kita makan, kita berdoa dulu. Amin. Kita cobain dulu. Murah loh ini martabaknya. Harganya 30.000. Jadi dia tadi saya pesen setengah keju, setengah kacang. Kita cobain. Wih. Wah. Waduh, lihat nih. Ada kacang coklat, wijen. Mantap banget. Lihat tuh apa namanya? Sarang laba-labanya tuh. Ini hoklopan ya kalau di Bangka ya. Yuk, kita makan. Wow. Enak banget. Pas lagi nih untuk sarapan pagi. Oh. Ada wijennya. Waduh, wijen ini. Saya paling suka kalau makan wijen. Makanya jajanan yang kue onde itu saya suka karena dipakai wijen. Wow. Satu lagi ya. Kalian kalau makan martabak, pinggirannya atau tengahnya yang suka. Kalau saya sih suka ada garing-garing ini. Kejunya. Mantap nih. Makan. Perpaduan keju sama tadi coklat kacang ya. Jadi ada asinnya, ada manisnya, enak ini. Wow. Oh. Ini nih sama kriuk-kriuknya. Wow. Mantap banget. Kita cobain. Tapi kita cobain ini gak semua ya guys, supaya ada di edisi itu. Tipis kering lihat. Wih, dia langsung. Kalau di pegang mesti hati-hati nih. Lihat nih. Oh, ini udah pecah. Wow. Mantap. Mantul. Cocok nih. Kebetulan bawa kopi di Vespa. Terima kasih sudah nonton. Saya mau minum kopi dulu. Mantap. Sekarang saatnya minum kopi. Nah, ini dia. Walaupun mereknya ini, tapi dalamnya itu kopi yang bijian guys, yang adanya di Metro atau waktu itu kita beli. Dan ini yang Lampung. Mantap.